Jadi banyak yang bertanya karena aku lagi menaruh hand sanitizer di wadah kecil-kecil. Dikira aku jualan, itu bukan jualan, itu adalah hand sanitizer yang akan aku bagikan besok dengan Niki. Di mana tempatnya? Permasalahan yang terjadi di negara kita memang bukan permasalahan kecil dan bukan hanya di negara kita, namun di berbagai negara kini dengan permasalahan yang sama. Nikita yang tepat berulang tahun di 34 tahun lalu akhirnya menyumbangkan 100 juta rupiah dan berharap banyak juga yang mengikuti jejak dengan menyumbangkan beberapa hartanya untuk membantu sesama yang lain karena sedang membutuhkan. Tak hanya Nikita Mirzani, namun sang sahabat yang juga sudah dianggap kakak, Fitri Sahalteru, pun selain menyumbang, dirinya juga mempersiapkan langsung terjun ke lapangan. Kak Fitri dan Nikita Mirzani alaskan kenapa dirinya menyumbang, selain terlihat banyak banget influencer dan artis yang juga turun menyumbang. Kali ini di Indonesia karena masker dan hand sanitizer jadi primadona dengan harga mahal, akhirnya Kak Fitri Sahalteru dan Nikita Mirzani memutuskan untuk langsung membeli dan menyumbangkannya langsung ke masyarakat. Selain tentunya uang yang juga nominalnya dirahasiakan Kak Fitri. Bukan rahasia umum, kakak angkat Nikita Mirzani yaitu Fitri Sahalteru adalah pembisnis. Pembisnis juga sosialita kaya di Jakarta. Dirinya terketuk hatinya ingin membantu sesama. Kak Fitri Sahalteru berkolaborasi dengan Nikita Mirzani, langsung terjun ke lapangan dan ingin melihat langsung suasana yang terjadi. Tak lupa Kak Fitri pun berdoa agar masalah ini cepat selesai, cepat terkendali dan kembali normal seperti semula. Kegiatan Kak Fitri Sahalteru dan Nikita Mirzani yang akan langsung terjun ke lapangan membagikan hand sanitizer dan masker memang perlu diacungi jempol. Dengan kondisi seperti ini banyak banget orang yang benar-benar membutuhkan karena harganya juga sudah tidak murah dan juga susah didapat. Kak Fitri Sahalteru dikenal sebagai pembisnis wanita kaya. Kak Fitri dan Nikita juga kini rajin bersosial. Kak Fitri hanya bisa berdoa semoga yang dilakukannya juga bisa diikuti orang-orang kaya lainnya dan juga berharap semuanya segera normal dan diberikan kesehatan untuk Indonesia sehat semua. Gelombang kedua ini lagi kesulitan mencari si botol kecilnya. Besok aku kabarin. Jadi sekali lagi itu bukan jualan ya. Aku sama Niki punya cara sendiri untuk beramal. Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.